guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Udin Gendut 1. Di video kali ini aku mau mukbang es tahun 90-an, yaitu es Wawan. Langsung aja kita coba ya guys. Langsung aja ya guys, aku kenalin rasa-rasanya. Yang pertama ini rasanya kopi susu. Yang kedua rasanya susu mangga. Yang ini rasanya jeruk, jeruk tanpa susu. Yang ini sama yang kayak tadi ya guys, susu mangga. Yang ini coklat. Yang ini rasa susu anggur. Jadi cara motong es Wawan itu ada dua cara. Yang pertama itu dipotong atasnya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin makan sendirian, ya dipotong atasnya seperti ini guys. Sayang ya guys jatuh. Ih, seger banget. Jadi cara potong yang kedua itu dipotong tengahnya seperti ini. Dan ini tuh mengingatkanku kayak dulu pas waktu SD gitu guys. Itu tuh kayak belinya tuh boleh separuh gitu. Jadi tuh pas gak punya uang bisa beli separuh. Terus pas lagi baik hati gitu, pas lagi beli satuan itu bisa dipotong deh buat temennya. Jadi separuh-separuh seperti itu. Dan dulu tuh harganya tuh separuhnya tuh 500, terus kalau beli satuannya tuh harganya 1000. Dan yang gue kaget itu kan kejadiannya SD tahun 2006an gitu guys. Dan sampai 2019 itu harganya tuh masih gitu. Jadi satuannya tuh 1000. Terus aku kan ini kan beli 10 guys. Terus 10 itu bayarnya cuma 8000, jadi dapat potongan 2000. Enak banget pokoknya deh. Dan sebenarnya tuh rasa es Wawan itu ada banyak banget. Ada strawberry, ada melon, pokoknya buah-buahan deh. Cuman pas aku ke agen tuh nggak lengkap, cuma ada ini-ini aja. Dan rasa es Wawan itu terbagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama itu yang rasa buah dicampur susu. Terus ada juga yang rasa buah aja guys. Seperti yang tadi rasa jeruk aja nggak ada susunya. Ini aku baru makan yang coklat ya guys. Jadi tuh kalau kalian tanya yang rasa apa sih yang favoritku,
Dan yang favoritku yang rasa coklat ini guys, jadi benar-benar enak banget gitu. Yang ini yang baru aku makan ini rasanya susu mangga ya guys. Dan aku selalu kepo deh, kenapa sih namanya Es Wawan gitu. Dari sejak aku kecil sampai sekarang aku kepo banget, kenapa sih namanya Es Wawan gitu. Dan apakah sih pemiliknya tuh namanya Wawan. Terus sampai aku browsing deh, sampai semua artikel aku buka, dan itu gak jelas gitu siapa pemiliknya dan di mana pabriknya gitu. Dan kalau kalian tahu siapa sih nama pemiliknya dan di mana pabriknya, bisa komen deh di bawah. Thank you.
ini yang baru aku mau makan. Ini rasa jeruk ya guys, jeruk tanpa susu. Kalau kalian suka rasa apa guys, komen ya di bawah. Ini aku belinya S1 semua ini di agen deket pasar rumahku ya guys. Dan aku sekarang udah jarang banget ketemu es yang jual S1 itu keliling seperti waktu aku SD dulu. Padahal di agen deket pasar rumahku ini tuh selalu rame. Dan kayak seperti hari ini aku kehabisan rasa-rasa lain, cuma tersisa rasa-rasa ini. Dan aku juga bingung kayak yang reseller itu tuh pada dijual di mana sih, kok aku gak pernah lihat gitu. Kalau di tempat kalian masih ada nggak guys S1 dan... Dan ini yang aku baru mau makan, ini rasanya itu kopi susu. Kurang suka sih guys sebenarnya, dan aku pada dasarnya nggak suka kopi, jadi kayak nggak suka gitu. Oke, itu aja guys video mukbang kali ini. Gue udah gak kuat, nyerah. Ini jadi mukbang gagal. Gigi gue udah ngilu banget. Tangan gue udah kedinginan. Ini tadi total ada 10 dan masih 5,5. Jadi mukbang kali ini gagal. Jadi thank you semua yang udah nonton video ini sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke semua sosial media Anda. Sampai jumpa di mukbang berikutnya.